Membangun maligai pernikahan bersama Sajjatul Krah, Nikita Mirzani mulai merencanakan kehidupan rumah tangganya bersama pria asal Irak tersebut. Nikita pun mulai mempersiapkan program hamilnya, di mana tahun depan artis seksi ini sudah diminta Jet untuk berbadan dua. Tidak tanggung-tanggung, suami kedua Nikita Mirzani itu meminta sang istri untuk memiliki 11 anak dari pernikahan mereka. Dia maunya tahun depan dia harus sudah punya anak. Dia yang hamil. Enggak, tahun depan Jet karena umurnya udah 37 tahun. Jadi dia minta sama aku mau punya anak tahun depan, katanya gitu. Oke, sudah. Mau berapa? Mau 11. Ya udah. Meski sudah merencanakan 11 anak, namun Nikita tetap beraktivitas di dunia hiburan seperti biasanya. Bahkan Nikita akan terus bekerja, di mana penghasilan Nikita akan banyak ia gunakan untuk berbelanja tas mewah. Kerja, besok kan mau ke Lombok nih, mau nyanyi. Tetap dong, rezeki nggak boleh ditolak ya kan? Kalau uang saya buat beli tas gitu. Kalau buat dia, saya belanjain buat beli makanan dan lain-lain.